Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku lagi. Di sini aku akan buat batik seperti ini. Dan aku buatnya ini malam-malam ya. Jadi gambarnya agak gelap gitu. Nah, ini bahannya, ini batiknya, ini kain polosnya, Toyobo, dan itu polanya. Dan ini udah berkali-kali orangnya di sini di aku menjahit. Pertama-tama aku gunting dulu bagian belakangnya karena bagian depannya itu agak rumit. Ini belakangnya. Dan kemudian aku gunting lengannya. Untuk panjang lengannya aku kurangin 4 cm untuk bagian polos karena ada variasi di situ. Dan ini polanya bagian depan. Nah, ini seperti ini dia. Ini lebihnya ini 8 cm. Ini batiknya ya, bagian batik untuk depannya. Kemudian aku akan menggunting bagian polosnya. Pokoknya ini batik seperibet deh cara jahitnya. Nah, kalian ikuti aja video ini. Di sini aku masih berpikir banget dan di situ aku garis tengah dulu. Kemudian aku memutuskan untuk menempel aja. Nah, ini dia bagian batiknya. Pokoknya ini ribet banget cara jahitnya. Kayak masakan yang banyak bumbu gitu. Dan ini setelah aku gambar-gambar untuk batiknya, kira-kira seperti ini. Dan ini setelah aku sambung semuanya, aku tempel, aku sambung. Nah, itu bagian sini. Bagian sini, tunggu dulu, aku liatin. Nah, ini dia, sampai sini aja aku jahitnya. Aku jahit dalam. Dan untuk bagian sini ditempel aja untuk memudahkan. Dan ini aku sambung, nanti itu yang bagian hitam aku buang. Dan ini hasilnya, aku nggak bisa rekam banyak-banyak karena ini udah mau diambil orangnya. Karena untuk dipakai hari batik nasional. Ini dia batik yang diburu-buru banget. Jahitnya seperti ini ya. Ini agak serong seperti itu, pokoknya seperti gambar itulah. Terima kasih telah menonton, semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.